Hari ini tak ada. Semua, tapi semua tak ada ya. Ha, tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di hari kedua. Sekejap eh. Okey. Sebelum majlis bermula, cikgu mohon pada semua pelajar supaya menjaga bahasa kamu ketika menulis di ruangan komen. Kita tengah berada live ni ya, jadi satu dunia, satu Malaysia boleh tengok apa yang awak tulis. Dan tolonglah jaga nama baik diri sendiri dan juga nama baik sekolah. Okey, setakat ini cikgu tengok baru 28 orang. Jadi boleh ajak lagi kawan-kawan sebab hari ini kita ada beberapa lagi taklimat yang penting untuk kamu tahu sebelum kamu masuk sekolah. Sebelum kita mula, marilah sama-sama kita membukanya dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima Amin. kasih cikgu ucapkan pada pelajar-pelajar dan mungkin juga ibu bapa yang tengah menonton kami di program orientasi pembukaan sekolah 2021 siri kedua. Jadi saya baca sikitlah siapa yang dah berada di talian. Saidatul Farisha, dua dedikasi. Ni PRS cikgu ni. Nordina Akilah, satu KAA. Nur Atika, satu dedikasi. Nur Aina, Habriyatul Hamiza, Nur Syazwana Uzma. Ni lelaki pula. Muhammad Hafizul Afham, Syakir Nur Iman, Nur Alia Kausa. Okey, teruskan bersama cikgu sehingga ke akhir program. Okey, so untuk pagi ini kita mulakan dengan taklimat yang pertama iaitu pengenalan kepada unit bimbingan dan kaunseling. Jadi saya jemput Cikgu Rashid untuk beri taklimat tentang persediaan untuk memasuki sekolah menengah. Dipersilakan Cikgu Rashid. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ya. Okey, terima kasih cikgu ucapkan kepada rakan sejawat cikgu dari unit bimbingan dan kaunseling, Cikgu Nur Nazifah ya. Terima kasih diucapkan sebagai selaku pengerusi majlis pada pagi ini. Yang dihormati barisan pentadbir SMK Taman Bunga Raya 1. Guru-guru dan juga murid-murid SMK Taman Bunga Raya 1 dan tidak lupa juga kepada ibu bapa yang turut serta dalam program pada pagi ini, program orientasi pembukaan sekolah siri yang kedua. Okey, apa khabar semua? Okey, cikgu doakan yang terbaik untuk kamu supaya kamu pada hari ini dalam keadaan sihat, ceria dan juga sudah pun sarapan pagi. Dah sarapan belum? Ya, cikgu harap cikgu murid-murid yang bersama dengan cikgu pada pagi ini sudah pun bersarapan pagi. Dah mandi ke belum? Nah, cikgu nak tanya, dah mandi ke belum? Cikgu harap murid-murid pun sudah mandi ya. Dah pukul jam sudah menunjukkan pukul 10. Jadi cikgu harap murid-murid sudah pun bersarapan pagi, sudah mandi dan sudah pun bersedia untuk mendengar taklimat yang cikgu sampaikan pada pagi ini. Tajuk yang cikgu ingin sampaikan kepada murid-murid pada pagi ini ialah tentang taklimat persediaan ke sekolah. Ya, sebelum kita ataupun sebelum cikgu sampaikan taklimat ni, cikgu nak murid-murid ikut cikgu boleh tak? Sikit saja kita buat. Okey, gosok tangan, ambil tangan kamu, dua tangan ni, jari kamu, cuba gosok sekejap. Gosok, 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 gosok. Boleh gosok? Dan apa rasanya?
Panas kan? Okey, kita gosok lagi sekali sikit saja sebelum cikgu bagikan taklimat ni. Kita gosok lagi sikit. Gosok, 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 gosok laju, 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 laju. Cuba letak kat pipi. Apa rasa? Seram sejuk ya. Okey. Okey, cuba kita gosok sikit. Gosok, 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 gosok lagi sikit. Gosok, gosok, gosok. Cuba kita letakkan dahi kita. Dahi, letak ke dahi. Pun sama kita rasa seram sejuk kalau kita. Cikgu harap budak-budak ikutlah sama cikgu sekayap. Walaupun kita di alam maya ini, kita buat sikit sebelum kita memulakan sesi taklimat pada pagi ini. Okey, cuba kita gosok lagi sikit. Gosok, 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 gosok. Cuba letak dekat mata. Cuba letak dekat mata. Eh, salah lah. Bukan kat mata. Mata di sini. Tapi cikgu letak dekat pipi. Ada tak yang salah tempat tadi? Haa, siapa ya? Salah tempat tadi, maksudnya dia tak fokus lagi. Cikgu harap murid-murid di depan cikgu atau di rumah tu sedang mengikuti taklimat yang cikgu sampaikan pada pagi ini. Baiklah murid-murid, kita teruskan kepada taklimat pada pagi ini ya. Okeylah. Cikgu teruskan taklimat ke persediaan ke sekolah. Ya, maksudnya melangkah ke alam sekolah menengah. Okey, apa perasaan murid-murid? Ya. Kalau sebelum ni murid-murid, kalau tahun-tahun sebelum ni lah, ya, murid-murid mungkin berada di sekolah sekarang ni. Murid tingkatan 1 sudah bersekolah, begitu juga dengan murid tingkatan 2. Ya, sudah pasti berada di sekolah sekarang ni. Tapi dalam norma baru ni, murid-murid tingkatan 1 dan tingkatan 2 masih lagi berada di rumah. Dan insyaAllah kita akan bersua pada bila? Pada 5 April nanti. InsyaAllah 5 April, hari Isnin, murid-murid tingkatan 1 dan tingkatan 2 akan mula datang ke sekolah. Cikgu nantikan kehadiran kamu di pintu pagar nanti. InsyaAllah ya. Baiklah murid-murid ya. Cikgu tadi dah terangkan sikit tentang persediaan kamu ke sekolah. Okey, kalau dulu ya, kalau dulu ya, semasa kamu di sekolah rendah, di sekolah kebangsaan, mungkin semasa tu kamulah yang paling besar, paling kata orang tu Abang Long lah atau Kak Long lah, sebab masa tu kamu dah jenam di sekolah kebangsaan, mungkin di sekolah kebangsaan Taman Bunga Raya. Kamulah yang pelajar yang paling besar, paling tua, atau kita panggil Abang Long atau Kak Long sebab kamu dah jenam masa tu. Namun sekarang mulai tahun 2021, bila kamu masuk ataupun melangkah ke alam sekolah, kamu sekarang sudah menjadi adik bongsu di SMK Taman Bunga Raya 1. Jadi cikgu ucapkan, cikgu alalukan kehadiran kamu adik-adik bongsu ke SMK Taman Bunga Raya 1 pada 5 April nanti. Ya. InsyaAllah kita akan bersua muka nanti pada 5 April. Ya. Cikgu tak sabar menunggu kamu. Cikgu harap murid-murid akan datang dalam keadaan ceria. Ya. Dengan berpakaian baru, dengan peralatan baru. Jadi, cikgu akan tunggu kehadiran kamu di pintu pagar pada 5 April nanti. InsyaAllah. Okey? Okey. Cikgu teruskan lagi. Ya. Peringkat pendidikan di Malaysia. Cikgu terangkan dulu sedikit tentang pendidikan di Malaysia. Ya. Okey, pendidikan di Malaysia ni terbahagi kepada 4 bahagian. Ya. Mula-mula, prasekolah. Prasekolah, cikgu rasa murid-murid semua sudah melalui, di mana semasa tu kamu berumur 5 atau 6 tahun sedang menjalani ataupun semasa tu menjalani di sekolah tadika. Sekolah tadika kemas ke atau swasta ke atau sebagainya, ketika kamu berumur 5 atau 6 tahun, itu peringkat pertama kita panggil prasekolah. Seterusnya, peringkat pendidikan rendah. Ini pun kamu sudah lalui, di mana semasa kamu berumur 7 sehingga 12 tahun, kamu berada di alam sekolah rendah, di mana darjah 1, darjah sampailah kamu darjah 6, kamu berada di alam sekolah rendah. Semasa tu kamu mendapat pendidikan di sekolah kebangsaan. Banyaklah sekolah-sekolah di kawasan Bukit Beruntung tu. Dan cikgu percaya majoritinya daripada SK Taman Bunga Raya. Okey, seterusnya peringkat yang ketiga. Kamu melompat tangga yang ketiga, iaitu pendidikan menengah. Menengah-menengah inilah yang akan kamu lalui sekarang ni, di mana kamu akan berada di pendidikan menengah selama 5 tahun. Ya, bermula daripada umur 13 tahun, 14, 15, 16, 17 tahun. Di mana kamu akan menjalani pendidikan menengah ni selama 5 tahun di SMK Taman Bunga Raya 1. Jika kamu tidak berpindah,
kamu akan belajar di situlah sehinggalah kamu akan mengambil SPM pada tahun 2025. Cikgu harap murid-murid tingkatan 1 terutamanya akan meneruskan sesi pembelajaran sehingga tahun 2025. Kalau pelajar murid tingkatan 2 sudah pasti tahun 2024 mereka akan mengambil SPM. Buatlah yang terbaik ya. Ini peringkat menengah ni lah. Kamu akan berusaha untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Nah, dan peringkat yang keempat, yang ini pengajian tinggi. Ini terpulang kepada pelajar. Ada pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran pun ada. Ada juga pelajar yang bekerja pun ada. Ada pelajar yang mencari kerjaan lain pun tak kisah. Janji, tahap pendidikan sekurang-kurangnya 11 tahun murid-murid sudah lalui. Pengajian ni terpulang kepada murid. Kalau dapat keputusan yang cemerlang, mungkin akan melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi, mungkin di ke college atau ke university atau sebagainya. Itu bergantung pada pelajar, keinginan kamu. Kamu nak cari ilmu, kamu teruslah pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Mungkin selepas ambil diploma, ambil ijazah, ambil sarjana dan seterusnya ke peringkat PhD kalau kamu mampu. Ini tiada masalah, terpulang pada kamu. Kalau kamu minat belajar, tak ada masalah, kamu boleh sampai ke peringkat yang paling tinggi iaitu PhD. Cikgu doakan ada di kalangan murid-murid daripada SMK Taman Bunga Raya akan sampai ke peringkat yang paling tinggi pendidikan iaitu peringkat PhD. Okey. Ya. Baiklah. Seterusnya. Okeylah. Sekarang kita tengok kepada persediaan ke sekolah menengah. Okey, kita fokuskan kepada persediaan sekolah menengah ya. Persediaan ke sekolah menengah di mana kamu akan melaluinya sekarang ni tahun 2021, apa yang patut kamu bersedia sekarang ni. Tanpa persediaan yang baik, ya, maksudnya kalau kita tak ada buat persediaan yang baik, boleh menjadikan kita malas belajar. Maksudnya kalau kita tak ada persediaan, kita pun tak ada buat persiapan, ya. Barang sekolah tak ada, pakaian sekolah tak ada. Jadi kita pun buat terendah-terendah saja, sudah pasti kita nak datang pada 5 April ni asal dalam keadaan malas. Bila kita malas, sudah pasti kita tak nak datang. Bila kita tak nak datang, maka kita akan ponteng. Bila kita ponteng, sudah pasti kita tidak akan dapat ilmu. Jadi sebelum kita datang ke sekolah pada 5 April nanti, kita kena buat persediaan dahulu. Persediaan kita, kita kena pastikan kalau boleh semuanya dalam keadaan tersedia. Okey, apa dia persediaan yang patut kamu sediakan untuk masuki sekolah menengah ni? Cikgu rangkumkan kepada dua aspek sahaja, iaitu aspek fizikal dan juga aspek mental. Ya. Aspek fizikal tu apa dia? Fizikal maksudnya luaran kamu. Kamu kalau nampak luaran seseorang tu, apa dia yang perlu ada pada seseorang tu? Kekemasan diri. Cuba kamu lihat diri kamu. Rambut kamu, dah gunting ke belum? Semalam Cikgu Norel minta kalau boleh, lima hari bulan tu Cikgu Norel nak tengok semua murid-murid dalam keadaan rambut yang pendek. Tak ada rambut yang panjang, tak ada rambut yang berwarna. Jadi kekemasan diri tu penting lah. Selain kekemasan rambut, apa lagi? Pakaian kamu, pakaian sekolah pun kena pastikan lengkap. Pakaian dengan baju putih, seluar dia, kasut dia, sudah pasti ini kekemasan diri. Semua pelajar kena patuh dengan peraturan yang pertama, kekemasan diri. Kalau belum ada, mintalah, carilah untuk mencari tempat-tempat yang beza ya. Okey, cikgu nak bacakan sikit. Apa beza antara college dengan universiti? Dia tak ada banyak bezanya. College, kadang-kadang kita panggil college swasta. College swasta ni panggil college. Dan universiti, macam Universiti Melaya, Universiti Pendidikan Sultan Idris, itu bezanya. Tak banyak beza, tapi itulah dipanggil pusat pengajian tinggi. Okey, cikgu sambung sikit ya. Aspek fizikal tadi, kemasan diri. Ya, minta tolong kepada murid-murid tingkatan 1 dan tingkatan 2 pastikan kemasan diri anda dari segi rambut, pakaian dan segalanya. Lepas tu peralatan sekolah yang kedua. Pastikan peralatan sekolah sudah ada. Peralatan ni macam cikgu katakan tadi, contohnya tentang kalau lencana tu sudah ada, name tag sudah ada, kasut pun sudah ada. Jadi bila kamu sudah lengkap, kamu rasa seronok datang ke sekolah. Ya, itu aspek fizikal. Aspek mental. Mental ni apa? Maksudnya dalaman kamu.
Apa yang ada? Kamu kena disiplin diri. Disiplin diri tu apa dia? Disiplin diri maksudnya datang awal ke sekolah. Ingat ya, murid tingkatan 1 dan tingkatan 2, kita akan datang ke sekolah pada sesi petang. Kita akan mula belajar sesi petang. Masuk pukul berapa? Masuk pukul 1. Tapi Cikgu Nurul beritahu jangan datang pukul 1. Datang awal lagi. Datanglah pukul 12.30 ke. Jangan sampai 12.50. Sebab 12.50 sudah sesi, ada sesi perhimpunan. Okey, disiplin diri. Datang awal ya. Cikgu nak ingatkan pelajar kepada semua murid tingkatan 1 dan tingkatan 2. Datang awal. Jangan datang lambat. Kalau lambat, sebab apa lambat? Mesti ada sebab-sebabnya. Tapi kalau murid duduk di sekitar kawasan situ juga, datanglah awal. Cikgu pasti murid tak sabar-sabar nak datang awal kan? Keazaman diri. Okey, apa azam kamu tahun 2021 ni? Nah, belajar sungguh-sungguh. Itu aspek mental lah ni. Aspek mental. Maksudnya apa yang kamu nak datang ke sekolah ini? Keazaman diri. Aku nak belajar. Aku dah lama duduk kat rumah. Jadi aku nak datang sekolah. Aku nak jumpa cikgu-cikgu dan aku nak belajar. Itu azam. Maksudnya awal tahun kita kena azam. Azam. Tapi walaupun sekarang dah masuk kepada April, tak ada masalah pun. Azam kamu nak datang ke sekolah, nak tutup ilmu. Okay, cikgu harap aspek fizikal dan aspek mental ni sudah pun murid-murid tingkatan 1 dan tingkatan 2 sudah pun bersedia untuk menempuhnya. Okay, berdepan dengan suasana baru, ya. Murid-murid tingkatan 1 dan tingkatan 2 akan berdepan dengan suasana baru. Apa baru tu? Mungkin tempat baru. Ya, sekolah baru. Yalah, dulu sekolah rendah. Akan masuk ke sekolah, sekolah menengah. Jadi, sekolah baru. Okey, tempat baru. Dulu mungkin tempatnya lain. Mungkin kamu masa sekolah kebangsaan, kamu dah tahu dah. Curug-curug mana kamu dah tahu. Sekolah tempat mana, kelas mana, semua kamu dah tahu. Tapi, bila masuk ke sekolah menengah, kamu tak tahu. Kelas kamu pun kamu tak tahu sekarang ni. Tapi insyaAllah 4-5 hari bulan tu kamu akan ditunjukkan di mana kelas kamu. Berjumpa dengan rakan yang baru. Rakan pun ada yang baru. Mungkin ada di kalangan kawan-kawan kamu semasa di sekolah rendah, sudah pun berpindah ke tempat lain. Okay. Ataupun rakan-rakan kamu ni mendapat tawaran belajar ke sekolah asrama penuh mungkin. Jadi kamu akan masuk ke sekolah menengah, berjumpa dengan rakan-rakan yang baru, mungkin rakan-rakan daripada sekolah-sekolah lain, ya. Okey, bersedia untuk menyesuaikan diri. Cikgu harap murid-murid dah bersedia, ya. Bersedia untuk menyesuaikan diri di alam sekolah menengah. Jangan memencilkan diri, jangan duduk seorang-seorang je. Kalau boleh bercampur dengan kawan-kawan, tanya apa perasaan dia, tinggal kat mana, cuba tanya. Jadikan sekolah tempat yang seronok. Cikgu harap sekolah ni adalah tempat yang selamat, tempat yang seronok. Di sekolah lah murid-murid akan mendapat ramai kawan-kawan. Ya. Cikgu percaya sekolah merupakan tempat yang seronok. Kalau tak percaya, cuba murid-murid fikirkan apa rasa kalau murid-murid sekarang ni tinggal di rumah. Tak seronok kan? Tapi bila pergi sekolah, sudah tentu akan rasa seronok. Okey. Berpisah dengan kawan lama. Mungkin ya, masa sekolah rendah kamu dah berpisah dengan kawan lama. Okey. Anda akan berpisah dengan kawan yang lama, anda akan berjumpa dengan kawan yang baru. Sudah pastilah, ya. Setiap perjumpaan pasti ada perpisahannya. Maka kawan lama, kamu akan jumpa kawan yang baru pula. Okey, jadi jaga hubungan kamu dengan kawan-kawan. Bina hubungan yang baik dengan kawan-kawan. Jangan bergaduh pula. Ini hari pertama jumpa dah bergaduh pula. Tak seronok lah. Jadi suasana kedatangan kamu ke sekolah tu dalam suasana yang tak seronok. Jadi cuba timbulkan suasana yang seronok di sekolah. Anda perlu menyesuaikan diri untuk menjamin anda gembira. Habis itu kamu kena sesuaikan diri. Kalau dulu sekolah kebangsaan, masuk ke sekolah menengah, kamu kena sesuaikan diri. Pandai-pandai menyesuaikan diri supaya kamu akan rasa gembira, rasa seronok. Bila kamu rasa seronok, barulah kamu akan datang ke sekolah pada setiap hari. Jangan cari masalah dengan rakan. Ya, jangan cari masalah. Sikit-sikit adalah nak bully kawan lah. Macam-macam perkara-perkara yang tak baik dibuat. Jangan cari masalah dengan kawan. Bina persahabatan yang baik. Sebab berikan umur kamu, kamu kena cari kawan-kawan yang boleh membimbing kamu ke arah yang baik. Kalau kamu tersalah pilih kawan, maka kamu akan menjadi tidak baik. Okey? Remaja. Ini macam kamu lah. Sekarang ni kamu ketika remaja lah. Ya, umur kamu sekarang dalam 13 tahun.
untuk tahun 2021, manakala pelajar tingkatan 2, 14 tahun. Kamu ni sekarang peringkat awal remaja maksudnya. Peringkat 13, 14, awal remaja lah. Anda telah meningkat remaja. Apa tu remaja? Meningkat daripada usia kanak-kanak ke peringkat yang lebih tinggi remaja. Bertingkah laku baik, maksudnya bercakap baik, melakukan perbuatan yang baik. Jangan memalukan ibu bapa. Jangan memalukan ibu bapa. Apa dia contohnya? Tidak melakukan, tidak ponteng sekolah ke contoh. Tidak melakukan perkara-perkara yang tak baik. Jadi bila kamu tak buat benda tu, tidak memalukan ibu bapa. Jangan memalukan sekolah. Ingat ya. Bila masuk ke alam sekolah menengah, kalau boleh, jangan memalukan sekolah. Dia buat perkara-perkara yang tak baik di luar sekolah. Secara tak langsung, bila kamu buat yang tak baik, maka sekolah akan tercemar. Sekolah mana tu? Jadi tak baiklah. Jadi jangan memalukan sekolah. Ya, sebab remaja ni lah banyak faktor-faktor, banyak pengaruh akan terbit daripada kamu. Sebab alam remaja ni lah alam yang banyak pancarobanya. Okay. Dan yang cikgu harap juga kepada pelajar-pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2 tidak bersifat kebudak-budakan. Dulu kalau sekolah rendah, mungkin kamu bersifat kebudak-budakan, sikit-sikit nangis, sikit-sikit merajuk. Jadi kalau dah masuk ke alam sekolah menengah ni, kalau boleh bersifatlah seperti seorang anak remaja. Anak remaja ni maksudnya dia dah boleh berdikari, datang ke sekolah sendiri, tak payah lagi dipimpin oleh ibu bapa. Ya, datang sendiri, datang ke sekolah, datang bawa beg sendiri dengan peralatannya datang ke sekolah. Tak payah lagi ibu bapa kamu, pimpin kamu datang ke sekolah. Okey? Okey, seterusnya. Seterusnya ya. Melakukan persiapan sendiri. Kamu kena buat sendirilah. Okey? Bila kamu berdikari ini maksudkan kamu kena buat sendiri. Anda akan memulakan persekolahan baru, waktu persekolahan yang baru, pembelajaran baru. Okey, maksudnya semuanya kamu buat sendiri waktu persekolahan. Kalau sekolah kebangsaan dulu, sebelah pagi. Tetapi waktu sekolah menengah, tingkatan 1 dan tingkatan 2, sebelah petang. Maka kamu kena berdikari sendiri, kena pergi sendiri ke sekolah. Beza ya, waktu pagi dengan waktu petang. Beza waktunya. Jangan pula nanti kamu terlupa. Cuba lakukan persiapan sendiri setiap hari. Maksudnya kalau kamu datang sekolah waktu petang, pukul 12 tu dah siap sedia dah. Dengan mungkin makan tengah hari, peralatan semua lengkap sebelum pukul 12.30, kamu bergerak dari rumah pergi ke sekolah. Okey, saya teruskan lagi. Berinteraksi dengan guru baru. Sudah pasti ini juga perkara yang akan kamu lalui. Kalau di sekolah rendah, kamu dah biasa dengan cikgu-cikgu di sekolah kebangsaan. Sekarang ni kamu masuk ke alam sekolah menengah, kamu akan berinteraksi, bertegur dengan guru-guru. Sebelum cikgu teruskan, cikgu mengharapkan kepada murid-murid tingkatan 1 dan tingkatan 2 kalau boleh amalkan budaya 3S. 3S apa? Senyum. Datang ke sekolah dalam keadaan senyum. Jumpa senyum, jumpa kawan senyum, jumpa cikgu senyum. Senyum. Kalau senyum cikgu yang jumpa kamu pun rasa seronok je senyum dia. Okey, yang kedua, S yang kedua senyum, salam. Salam, beri salam. Kalau kita tak boleh salam, kita letakkan tangan di dada sini. Okey, ucapkan salam. Assalamualaikum cikgu. Selamat sejahtera cikgu. Selamat petang cikgu. Seronok tak? Seronok. Dan S yang ketiga, senyum, salam. Yang ketiga ialah sapa. Sapa? Tegur cikgu. Cikgu apa khabar? Boleh tak? Cikgu harap budaya 3S ni boleh diterapkan di kalangan murid-murid tingkatan 1 dan tingkatan 2 ya. Cuba amalkan budaya 3S ni. Ya. Anda akan berjumpa dengan guru baru, berikan salam, berikan ucapan. Mata pelajaran yang baru, mungkin mata pelajaran di sekolah kebangsaan tak sama dengan pelajaran mata pelajaran di sekolah menengah. Adalah mata pelajaran-pelajaran yang akan kamu tempuh. Dan cikgu percaya mata pelajaran tersebut sudah pun diajar kepada murid-murid semasa dalam PDPR ni ya. Okey, anda perlu mengenali, mengingati nama guru-guru yang baru sepanjang orientasi. Maksudnya kamu kena kenal, tahulah. Nanti cikgu akan terangkan siapa nama guru-guru. Kamu kena kenal.
kena tahu. Okey, ini sedikit tentang persediaan belajar dalam norma baru atas talian. Ini sekarang yang proses yang kamu lalui sekarang ni ya. Okey, langkah pertama tidur awal. Ini mungkin kamu dah lalui ni ya. Di mana kamu sekarang menjalani pembelajaran secara di rumah atas talian. Mungkin langkah pertama tidur awal, langkah kedua rutin dan langkah ketiga persediaan. Inilah proses yang sedang kamu lalui sekarang ni. Dan proses ini akan berterusan lagi pada minggu hadapan sebelum kita bercuti sekolah. Dan selepas bercuti sekolah, kita akan belajar secara bersemuka pula. Ya? Okey, manfaatkan kelas online dengan bertanya soalan dan hadir semasa kelas dijalankan. Cikgu harap murid-murid tingkatan 1 dan tingkatan 2 tidak konten kelas secara online. Ya, hadir setiap masa, pastikan murid-murid hadir. Ini adab, cikgu terangkan 5 adab belajar secara online. Ya, cikgu harap perkara ni murid-murid dah lakukan. Ya, sepanjang bulan Januari, Mac, April dan Mac ni murid-murid sudah lakukan. Pertama, kalau boleh semasa belajar secara online tu ya, tutup mikrofon semasa guru sedang mengajar. Ya, cikgu sedang mengajar tutup mikrofon sebab apa? Sebab tidak ada gangguan. Kalau semua buka mikrofon maka dia akan terdengarlah suara-suara yang bising. Jadi kurang tumpuan. Yang kedua, buka kamera video semasa guru sedang mengajar supaya guru dapat memerhati reaksi murid sama ada memberi perhatian ataupun tidak. Ini pentinglah kamera video ni. Jangan pula kamu tutup. Bila kamu tutup, cikgu tak nampak apa yang kamu buat tu. Ya? Jadi kamu cuma tutup mikrofon saja, kamera video kamu kena buka supaya cikgu nampak kamu sedang fokus tentang apa yang sedang diajar. Kalau kamu tutup, cikgu tak tahu sama ada kamu sedang ikuti pelajaran ke ataupun orangnya di tempat lain. Itu jadi tolong apa buka kamera video tu. Okey, seterusnya yang ketiga, dilarang berchatting semasa murid supaya murid memberi fokus kepada PDPC. Yang keempat, jika guru bertanya, buka mikrofon. Bila cikgu tanya, barulah kamu kena buka mikrofon supaya jawapan atau soalan yang cikgu tanya tu kamu akan jawab soalan cikgu. Dan yang kelima, murid dilarang melakukan kerja semasa PDPC berlangsung kerana mengganggu fokus belajar dan rasa tidak berminat kepada guru. Jangan buat kerja lain. Masa online ni, fokus kepada apa yang dia ajar. Kalau boleh jangan buat kerja lain. Dia main tu, lepas tu ditutup, lepas tu dia main game pula. Itu tak betul caranya. Ingat dia belajar, ketika kamu belajar, ya, sebenarnya kamu memperoleh dua perkara. Apa dia? Adab. Ya, semasa kamu sedang belajar, terkira secara online ke, secara bersemuka ke, kamu akan dapat dua perkara. Apa dia perkara? Adab. Adab ni maksudnya adab kamu dengan guru. Macam mana adab kamu dengan guru? Adab. Adab ni kita belajar dengan guru. Apa adab kita? Macam mana kita percakapan yang keluar daripada kita. Itu adab. Dan ilmu. Ilmu apa yang guru sampaikan. Kamu akan dapat ilmu. Kalau kamu patuhi dan kamu hormati guru, insyaAllah kamu dapat adab. Dan juga ilmu. Ilmu yang disampaikan oleh guru itu berkat. InsyaAllah kamu akan gunakan ilmu yang cikgu sampaikan tu ke mana-mana. Sampai selepas kamu belajar pun, selepas habis kamu belajar pun, ilmu tu akan mengingat, kamu akan ingat di dalam otak kamu ni. Itu dua perkara. Ya, jika kamu belajar sebenarnya. Okey, cikgu dah habis kepada persediaan dan cikgu nak kamu, murid-murid tingkatan 1 dan tingkatan 2, cuba kenali. Mungkin tingkatan 2 dah ada yang kenal. Tapi kita buat secara rambang saja, secara ringkas saja tentang guru-guru di SMK Taman Bunga Raya 1. Okey, mungkin murid-murid tingkatan 1 belum kenal. Siapa dia pengetua? Ya, pengetua di SMK Taman Bunga Raya 1 ialah Puan Zarina binti Abdul Rahman. Okey. Itu pengetua, maksudnya orang yang nombor 1 di sekolah SMK Taman Bunga Raya 1. Jumpa je Puan Zarina, ucapkan salam, senyum pertama tu, senyum salam, maksudnya ucapkanlah selamat pagi cikgu. Dan yang ketiga, siapa, okey, apa khabar cikgu, okey, cuba amalkan budaya 3S tu. Okey, itu yang pertama pengetua. Yang kedua, penolong kanan pentadbiran Puan Maziran binti Mustafa Kamal, ya, ataupun PK kurikulum. Ok,
Okey, yang kedua, yang ketiga ialah penolong kanan hem hal ehwal murid. Puan Nuriza binti Abdul Rahman, ya, yang berkaitan hal banyak berkaitan tentang hal beasiswa lah, berkaitan kebajikan lah, banyak ni mah. Semua berkaitan-berkaitan tu Puan Nuriza akan uruskan dia. Okey, yang ketiga seterusnya penolong kanan kuah kurikulum Puan Jaya Joti anak perempuan M Jaya Rahman, ya. Ini yang menguruskan bahagian banyak, ya, untuk contohnya tentang sukan, permainan, murid-murid akan dapat tiga bahagian nantinya ini, sukan permainan, kelab persatuan dan unit beruniform. Jadi tiga nanti yang maksudnya dia bawah penolong kanan core curriculum. Kita juga bila kita ada sesi petang, maka kita juga kena ada penolong kanan petang. Siapa dia? Puan Azmahan binti Abdul Halim. Inilah yang kita panggil guru, ketua guru untuk sesi petang. Murid-murid kena tahu Puan Azmahan ialah penolong kanan petang. Dan kita juga di SMK Taman Bunga Raya 1 ada juga penolong kanan pendidikan khas, ya, Puan Habibah binti Hamzah. Okey, inilah guru kanan pendidikan khas. Okey, di SMK Taman Bunga Raya 1 juga ada guru-guru kanan mata pelajaran. Mungkin murid-murid ni tingkatan 1 dan tingkatan 2 mungkin tak mengenali, tapi inilah cikgu terangkan sedikit, ya, tentang guru-guru kanan mata pelajaran ni. Di SMK Taman Bunga Raya ada 4 guru kanan mata pelan bahasa. Guru kanan GKMP maksudnya guru kanan mata pelajaran sains matematik, guru kanan mata pelajaran teknik vokasional dan guru kanan mata pelajaran kemanusiaan. Mungkin nanti satu hari mungkin murid-murid akan faham siapa dia, apa itu GKMP bahasa, semuanya berkaitan bahasa. Okey. Jadi sekarang ni kita nak fokus kepada sesi petang. Oleh kerana kita petang, kita akan bermula pada pukul 1 sampailah pukul 6.40 petang. Jadi murid-murid sesi petang tingkatan 1 dan tingkatan 2 kena tahulah siapa dia yang sesi petang ni. Yang pertama cikgu dah terangkan tadi, penolong kanan petang Puan Azmahan, ya, binti Abdul Halim. Inilah guru kanan atau penolong kanan sesi petang. Pembantu dia siapa? Pembantunya ialah Puan Zaiti binti Zainul, pembantu guru kanan petang. Nanti murid nampak je muka-muka ni, inilah dia orang-orang dia, cikgu-cikgu yang sepanjang sesi petang. Ketua guru disiplin siapa? Semalam dah bagi taklimat. Ini Encik Muhammad Nuril Nazim bin Ismail. Ni guru disiplin lah. Cikgu ni akan setiasa saja mengingatkan murid-murid tentang peraturan-peraturan. Jadi murid-murid kena akur dengan peraturan-peraturan. Semua sekolah ada peraturan. Tiada sekolah pun yang tiada peraturan. Sekolah yang tiada peraturan maka akan menjadikan sekolah tu pecah kacir, tunggang langgang dan tidak ada peraturannya. Jadi peraturan tu semua orang ada. So, cikgu pun kena ada peraturan juga. Jadi patuhi peraturan untuk menjadikan kita sekolah yang selamat. Okey, cikgu teruskan kepada penyelaras tingkatan 1. Ya. Murid-murid tingkatan 1, penyelarasnya ialah Puan Azmawani binti Ismail dan penyelaras tingkatan 2 ialah Puan Habibah binti Ishak. Inilah sepanjang sesi petang, murid-murid kena tahulah. Ini guru-guru kaunseling. Okey, cikgu nak terangkan sikit. Sesi pagi Puan Nur Munirah binti Awangah dan yang kedua Puan Nur Haizan binti Imbong. Ini sesi pagi guru kaunseling. Dan sesi petang yang pertama Puan Nur Nazifah binti Abdul Mu'in dan cikgu sendiri, cikgu Abdul Rashid bin Ibrahim. Cikgu merupakan guru baru di SMK Taman Bunga Raya 1. InsyaAllah kita akan berjumpa pada 5 hari bulan nanti. Dan cikgu juga ingin mewar-warkan kepada back belakang sekejap, kepada murid-murid, ya. Cikgu juga ada telegram bicara kalbu taburawan. Cikgu minta murid-murid tingkatan 1 dan tingkatan 2 kalau boleh join lah grup ni, ya, bicara kalbu taburawan, di mana setiap hari ada saja info-info yang bermanfaat untuk kamu. Okay, banyak maklumat yang cikgu masukkan dalam bicara kalbu telegram tu, ya, bicara kalbu taburawan. Dan juga cikgu juga ada juga FB, maksudnya Facebook UBK
SMK TBR. Cuba join grup tu, grup-grup ni. InsyaAllah setiap hari kamu akan dapat info-info yang berkaitan tentang counseling, tentang kerjaya, tentang bermacam-macam lah, tentang apa yang berkaitan tentang diri kita. Okay, cikgu harap murid-murid tingkatan 1 dan tingkatan 2 boleh kenal cikgu ya. Ha, dan kita tadi dah terangkan tentang takbir dah, guru kanan mata pelajaran dah, guru resi petang sudah, dan guru counseling sudah, dan inilah guru-guru kelas tingkatan 1. Ada banyak je, ada berapa? Ada 12 kelas. Ha, mungkin murid-murid sudah ada kelas masing-masing. Mungkin murid-murid sudah kenal guru kelas masing-masing. Ha, cikgu tak boleh nak masukkan gambar sebab banyak kelas-kelas tingkatan 1. Jadi ada 12 kelas. Cikgu cuma dapat tuliskan nama sahaja supaya murid-murid tahu. Ha, kalau tingkatan 2 ada 2 KAA ada, 2 Amanah ada, 2 Bistari ada, 2 Cekal. Ha, banyak kelas-kelas ni. Jadi murid-murid cikgu harap murid-murid tahu kelas-kelas ni. Walaupun 12, mula-mula insyaAllah. Cikgu percaya murid-murid tingkatan 1 terutamanya mungkin akan tercari-cari nanti. Tak apa, lama-lama kamu akan tahu kedua kelas-kelas ni. Jadi cikgu harap murid-murid tingkatan 1 dan tingkatan 2 benarlah hubungan yang baik datang ke sekolah. Sebab apa? Sebab guru itu Allah lebihkan dia dengan ilmu. Ya, guru-guru mata pelajaran, guru-guru apa juga guru, dilebihkan Allah itu berikan dia dengan ilmu. Ilmu ni untuk dia dapat ilmu, dia nak menyampaikan kepada murid-murid. Allah beri dia dengan ilham untuk mengajar dan mendidik. Tiada guru yang mengajar tidak bagus, tiada guru yang mengajar tidak betul. Guru akan menyampaikan ilmu kepada murid-murid, akan dapat murid-murid akan dapat berkatnya. Cikgu harap cikgu sampaikan tentang taklimat berkaitan persediaan ke sekolah. Murid-murid sudah bersedia untuk menempuh alam persekolahan. Nah, alam pembukaan nanti pada 5 April dan cikgu menantikan kehadiran murid-murid semua pada 5 April. Cikgu tunggu murid-murid di pintu pagar nanti. InsyaAllah kita akan berjumpa pada 5 April dan seperti sebelum cikgu akhiri dan seperti lagi, cikgu pesan lagi sekali, kalau boleh kita cuba jadikan sekolah tempat yang selamat dan kita rasa gembira datang ke sekolah. InsyaAllah kita akan mendapat keberkatan. Sekian sahaja daripada cikgu. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya. Nanti selepas ni cikgu akan pasangkan video tentang counseling. Murid-murid kena tahu apa itu counseling ya. Ya. Jadi cikgu serahkan kembali kepada cikgu Nur Nazifah untuk seterusnya. Sekian sahaja daripada cikgu. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.
Okey, terima kasih cikgu ucapkan kepada cikgu Rashid. Untuk pengetahuan semua, cikgu Rashid merupakan kaunselor baru. Baru mendaftar tahun ni sebab tu dalam video tu tak ada cikgu Rashid lagi. Sebab kami pun Tak apa, baru okey. terima ya. Jadi di sesi petang saya cikgu Nazifah akan bersama cikgu Rashid. Jadi kalau awak ada apa-apa masalah, ada benda nak tanya, awak boleh ke bilik kaunseling? Yang tingkatan satu mungkin masih tak tahu lokasi. Bilik kaunseling berada di tengah-tengah ya. Dia bersama dengan bilik disiplin. Jadi kalau pelajar-pelajar ni yang bermasalah ni, yang ada masalah disiplin, biasanya akan kenal sekali lah dengan cikgu kaunseling. Okey, ya, cikgu Rashid dah habis ke? Saya kira dah selesai kot. Okey, kita akan ke slot seterusnya. Saya lihat ada 91 orang yang sedang menonton. Kalau ada soalan, pelajar-pelajar boleh terus tulis di ruangan komen. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Puan Nurnisa binti Sultan, Puan Nurnisa Sultan untuk slot co-curriculum. Jadi dipersilakan. Puan Nisa, tolong on mic. Okay. Dapat tak? Dapat tak? Kalau kena masuk yang kat ni. Cikgu Nisa boleh share slide dulu? Okey. Okey. Okey, dapat. Assalamualaikum dan selamat pagi barisan pentadbir, guru-guru, ibu bapa, penjaga serta murid-murid SMK TBR 1. Okey, pada hari ini cikgu akan bercakap tentang unit co-curriculum SMK TBR 1, juga tentang peranan dan keperluan co-curriculum bagi murid-murid SMK TBR 1. Cikgu mulakan dengan barisan pentadbir di SMK TBR 1 di bawah bidang co-curriculum. Pengetua Puan Zarina binti Abdul Rahman, penolong kanan co-curriculum Puan Jaya Joti, anak perempuan Jaya Rahman, setiausaha co-curriculum Puan Nur Aini binti Dola, beliau berada di sesi pagi. Penolong setiausaha co-curriculum Nur Nisah binti Sultan, cikgu sendiri. Seterusnya, cikgu perkenalkan barisan guru-guru yang akan bersama dengan murid-murid sepanjang sesi co-curriculum di sesi petang. Untuk bahagian sukan, kita ada naib setiausaha sukan Encik Muhammad Faizul bin Muhammad Firdaus. Beliau akan menguruskan tentang sukan dan aktiviti merentas desa di sesi petang. Seterusnya, kita ada unit beruniform. Penyelarasnya ialah Puan Nuridah binti Muhammad Yusof. Penyelaras untuk kelab dan persatuan, Puan Nur Aini binti Saleh, dan penyelaras kelab permainan, Puan Fairuz binti Ramli.
ini adalah guru-guru yang akan mengetuai unit-unit di bawah co-curriculum di sesi petang. Bila kembali ke sekolah nanti, murid tingkatan 1 yang baru datang ke sekolah dan murid tingkatan 2, kita akan perkenalkan semula guru-guru ini. Seterusnya, kita lihat waktu co-curriculum. Seperti mana di sekolah rendah, waktu co-curriculum di sekolah menengah juga ialah pada hari Rabu. Mungkin dari segi masanya sedikit berbeza. Cikgu beri masa seperti tahun-tahun lepas lah. Masanya ialah 8 pagi hingga 11 pagi. Pada tahun-tahun lepas, ketika tiada lagi pandemik COVID ini, murid akan datang sebelum pukul 8 pagi dan terus bergerak ke dataran berbumbung. Murid tidak dibenarkan berkeliaran atau berada di tempat-tempat lain selain dataran berbumbung. Apakah pakaian yang perlu murid pakai untuk perjumpaan ataupun aktiviti rasmi co-curriculum? Bagi acara rasmi ataupun perhimpunan rasmi yang akan dijalankan sebulan sekali, tarikhnya akan dimaklumkan kemudian, murid mesti berpakaian lengkap. Bagi perjumpaan mingguan, murid-murid perlu memakai t-shirt dan seluar panjang. Seluar panjang ini sama ada slack yang longgar ataupun track bottom. Unit masing-masing, t-shirtnya mestilah t-shirt unit masing-masing. Baiklah, bila bercakap tentang pakaian, murid lelaki senang. Kalau t-shirt, dia pakai t-shirt dengan seluar panjang. Tak boleh pakai seluar pendek ya, seluar panjang. Murid perempuan ada tudung yang bersesuaian dengan unit masing-masing. Bagi putri Islam, tudungnya berwarna pink. Bagi kadet remaja sekolah, tudungnya berwarna hijau tua. Untuk kaspa dan kadet polis, tudungnya berwarna biru tua, pengakap kelabu, dan tudung hitam bagi pandu putri, bulan sabit merah dan kadet bomba. Penggunaan tudung hanyalah tudung yang berjahit penuh. Tidak boleh memakai tudung empat segi yang dikelepek di bawah dagu dan gunakan keronsang. Tak boleh. Mesti tudung yang berjahit penuh. Dan tudung hendaklah labuh. Bukan labuh sangatlah. Yang pakai tudung labuh tu, pakailah tudung labuh. Yang pakai tudung biasa tu, bahagian hadapan tudung hendaklah beberapa inci turun dari pusat. Jangan atas pada pusat. Di bahagian belakang mestilah mencecah pinggang. Hujung tudung bahagian belakang mestilah mencecah pinggang. Dan di bahagian kiri dan kanan tudung hendaklah sekurang-kurangnya 2 inci melepasi bahu. Untuk co-curriculum, seperti tahun-tahun lepas, tahun ini juga kita akan buat pada jam 8 pagi hingga 11 pagi. Cikgu maklumkan sedikit, jika kita ada aktiviti co-curriculum secara bersemuka, murid akan berkumpul ataupun sudah berkumpul pada jam 8 pagi di dataran berbumbung. Murid akan disusun dalam unit masing-masing. Taklimat ringkas akan diberi oleh penyelaras unit. Murid kemudiannya bergerak mengikut. Murid kemudiannya akan bergerak mengikut ketua guru penasihat dan guru penasihat unit masing-masing ke lokasi perjumpaan yang ditetapkan. Dan pada jam 11 pagi, aktiviti co-curriculum akan ditamatkan. Maknanya murid boleh bersurai. Murid digalakkan untuk berada terus di sekolah sehingga sesi persekolahan.
walau bagaimanapun murid dibenarkan balik jika murid mahu balik. Jangan risau, 8 hingga 11 pagi 3 jam agak panjang. Di pertengahan perjumpaan akan ada waktu untuk murid rehat dan boleh makan di kantin. Okey, tadi cikgu ada tengok soalan ya, yang tanya tentang pemakaian hari Rabu, pakai baju apa. Okey, selepas mulai minggu hadapan, murid akan dimasukkan ke dalam grup-grup mengikut unit masing-masing. Sebarang maklumat akan dimasukkan ke dalam grup. Jadi murid boleh baca. Untuk hari Rabu, murid boleh terus mula memakai pakaian unit beruniform. Tetapi pastikan t-shirt dan seluar panjang itu menepati unit masing-masing. Gambar akan diberi dalam grup Telegram masing-masing. Pemakaian tudung hendaklah tudung mini 2 lapis yang berjahit penuh. Tudung 1 lapis yang 4 segi itu yang dilipat tidak digalakkan kerana ada dan tidak digalakkan. Sebenarnya tidak dibenarkan kerana dia terpaksa guna keronsang. Tetapi kalau tudung 4 segi itu dijahit penuh seperti tudung mini, bolehlah. Maksudnya cikgu nak tudung tu mesti tudung yang berjahit penuh di bahagian hadapan. Dari dagu ke pusat tu dia berjahit penuh. Dan tidak ada, tidak pakai keronsang lah. Bila dia pakai keronsang, tudung tu akan macam terbuka-terbuka. Jadi kalau dia pakai baju, ya kita cakap pasal murid perempuan. So kalau baju dia tu berbutang ke, nampaklah bahagian dalam tengkuk dia tu. Dan kalau tudung satu lapis, tudung itu jarang. Tepati penggunaan tudung. Tudung itu untuk menutup aurat murid perempuan. Jadi pakailah tudung 2 lapis yang tidak jarang dan berjahit penuh. Okey, ini kalau kita adakan aktiviti co-curriculum secara bersemuka. Seterusnya kita lihat aktiviti co-curriculum yang dijalankan secara tidak bersemuka. Tidak bersemuka bermaksud murid menjalani aktiviti co-curriculum secara online melalui Google Meet. Murid berada di rumah masing-masing. Aktiviti tidak bersemuka akan dijalankan 2 kali seminggu, iaitu pada setiap hari Rabu bagi unit beruniform dan bagi permainan dan persatuan pada setiap hari Khamis jam 8 hingga 11 pagi secara bergilir. Murid tidak perlu risau kerana tarikh-tarikh dan waktunya akan diingatkan dari semasa ke semasa dalam grup unit masing-masing di Telegram dan juga grup WhatsApp kelas. Okay, banyak kita dengar tentang co-curriculum. Kita nak tahu mengapa murid perlu hadir dan turut serta dalam co-curriculum. Co-curriculum ini adalah sebahagian dari co-curriculum. Dia panggil, kita panggil co-academic. Maksudnya aktiviti di luar waktu belajar tetapi berkait rapat dengan pembelajaran harian. Kita lihat misi co-curriculum itu sendiri. Okay, apa misi co-curriculum? Mendidik dan melahirkan generasi yang sihat, cerdas dan cergas melalui aktiviti co-curriculum serta memberi peluang penyertaan dan penglibatan menuju ke arah kecemerlangan sehingga ke peringkat antarabangsa. Okey, waktu co-curriculum ini murid boleh melakukan aktiviti selain belajar di dalam kelas. Tetapi kebanyakan aktiviti, contohnya dalam unit beruniform dan persatuan, amat berkait rapat dengan pembelajaran di dalam bilik darjah. Okey. Apa kita dapat kalau kita turut serta? Dan apa kita nak buat untuk turut serta? Kenapa kita nak turut serta? Okey, ini akan bermain dalam pemikiran murid-murid dan ibu bapa. Apa tujuannya? Akhirnya apa yang dapat? Okey, kita lihat.
semua aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh murid pada waktu co-curriculum akan ada markah untuk dimasukkan ke dalam markah co-curriculum ini. Markah co-curriculum ini menampung ataupun memberi sumbangan kepada murid selepas murid tingkatan ke tingkatan 5 dan ingin masuk ke pusat pengajian, markah ini akan membantu dalam pemilihan mereka. Nak dapat markah ni macam mana? Paling kurang murid akan dapat markah dengan hadir. Sekiranya murid hadir sahaja dan melibatkan aktiviti di peringkat sekolah, murid sudah berada dalam ruang lulus, lulus untuk markah co-curriculum ini. Kalau murid nak dapat lebih baik, contohnya nak dapat cemerlang, okay, bagaimana murid boleh dapat? Murid mesti ada penglibatan secara aktif. Dan murid mesti terlibat dengan program-program yang dirancang ataupun yang ditawarkan. Contohnya, kalau kita lihat, kita ambil contoh satu program yang sangat luas, STEM. Adakah program STEM ini untuk murid STEM saja? Tidak. Walaupun ada persatuan STEM, murid-murid lain pun boleh juga turut terlibat. Contohnya, murid tidak terlibat dengan persatuan STEM, murid dalam persatuan bahasa Melayu. Jika murid itu hadir dengan baik di setiap perjumpaan persatuan bahasa Melayu, murid akan dapat markah lengkap untuk kehadiran. Murid mungkin tidak mahir ataupun tidak mempunyai kemampuan untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang berkaitan dengan persatuan bahasa Melayu. Tetapi murid ini cergas dan melibatkan diri dalam persatuan dalam aktiviti STEM. Markah untuk aktiviti STEM juga boleh dimasukkan ke dalam markah persatuan bahasa Melayu. Murid akan dapat markah kehadiran, murid akan dapat markah penglibatan. Jika murid berjaya, murid akan dapat juga markah pencapaian. Dan ditambah lagi dengan extracurriculum. Apa extracurriculum? Okey. Extracurriculum maksudnya extra, sesuatu yang lebih. Macam mana kita nak dapat markah yang lebih? Selain dari penglibatan kita dalam waktu co-curriculum, hari Rabu, hari Khamis, kita juga ada aktiviti-aktiviti lain yang boleh menyumbang kepada co-curriculum. Contohnya, jika kita berada dalam satu-satu unit, contohnya, persatuan bahasa Melayu, persatuan bahasa Inggeris, kita adalah pengerusi, naik pengerusi, setiausaha. Di situ kita boleh mengutip markah extracurriculum. Itu kalau dalam unit co-curriculum. Selain dari itu, kita boleh dapat markah extracurriculum. Mungkin kita tidak begitu bagus dalam bidang co-curriculum, tapi kita mempunyai bakat dan kepimpinan. Kita adalah ketua kelas. Kita adalah pengawas. Kita adalah pengawas pusat sumber. Jadi ini pun akan membantu kita menambah markah untuk extracurriculum. Selain dari itu ada banyak ruang untuk murid dapat markah extracurriculum. Contohnya, bila cikgu adakan satu pertandingan di peringkat daerah, sekolah kita jadi tuan rumah. Murid diminta bantu untuk bahagian angkat-angkat barang, uruskan perjalanan majlis, pun murid boleh dapat markah extracurriculum. Jadi murid mesti bersedia untuk hadir, untuk libat dalam semua aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah. Nak tunggu tingkatan 5? Lambat dah tu. Mulakan langkah dari tingkatan 1. Dari tingkatan 1, murid perlu bersedia. Cuba dapatkan sebanyak markah yang boleh, bawa hingga ke tingkatan 5, dan di tingkatan 5 nanti kita akan buat rumusan markah. Sedikit sahaja dari cikgu, jangan risau, buka sekolah nanti awak akan hadapi sendiri aktiviti co-curriculum ini. Macam mana ya? Bukan boleh bersemuka. Kita tidak bersemuka. Jangan risau, cikgu kelas akan naikkan link-link untuk murid turut serta. Pastikan turut serta mengikut unit masing-masing.
dan cuba buat aktiviti sebaik mungkin. Okay, terima kasih dari unit co-curriculum SMK TBR 1. Sekian. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nur Nisa Sultan atas taklimat co-curriculum sebentar tadi. Okey, saya harap semua murid-murid boleh dengar dengan jelas dan faham. Ha, jangan nanti hari Rabu ada yang datang sekolah pukul 8 pagi. Ha, sebab co-curriculum kita bermula secara dalam talian dahulu. Ha, sehingga bila kita pun tak pasti, ha, kita tengok dari masa ke semasa. Ha, jadi yang bersemuka hanyalah sesi persekolahan yang biasa. Pukul 12.50 awak datang, pukul 6.30 petang awak balik. Co-curriculum kita akan buat secara dalam talian. Pastikan para pelajar ada Telegram. Ha, sebab semua aktiviti co-curriculum kita akan buat dalam Telegram, bukan dalam group WhatsApp. Okey, ada soalan? Ha, saya kira tak ada kot. Sebelum kita teruskan, saya nak tanya yang pakai nama Nur Ain Syahila. Ini kelas mana ya? Boleh komen dekat ni. Nama dan juga kelas. Okey. 12.50. 12.50 waktu persekolahan ya. Bukan waktu co-curriculum. Okey, cikgu teruskan dengan taklimat yang ketiga, iaitu taklimat berkaitan SPBT. Ha, semalam ada yang tak sabar-sabar nak bertanya tentang buku. Ha, jadi hari ini cikgu bawakan Cikgu Aswanita sebagai cikgu SPBT untuk beri sedikit taklimat. Ha, kalau ada soalan awak boleh terus tanya di ruangan komen. Okey, Cikgu Aswanita dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan selamat sejahtera. Cikgu Aswanita, okay, slide belum masuk lagi tu. Saya hormati warisan pentadbir, guru-guru, ibu bapa dan juga semua pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Okey, saya Cikgu Aswanita binti Awal, wakil daripada unit SPBT SMK Taman Bunga Raya, akan menyampaikan taklimat mengenai SPBT. Okay, saya akan bagi taklimat untuk SPBT ya. Okay, SPBT, semua orang tahu apa dia itu, apa itu SPBT. SPBT ialah skim pinjaman buku teks. Okay, skim pinjaman buku teks. Okay, siapa yang terlibat? Siapa yang terlibat dengan SPBT ni? Okay, orang-orang yang terlibat dalam SPBT ialah semua pelajar sekolah yang layak mendapat skim pinjaman buku teks. Yang layak lah, yang tak layak tak terlibat lah. Hanya yang layak sahaja yang terlibat untuk mendapatkan skim pinjaman buku teks. Okay, saya percaya hampir 95% pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2 telah mendapat buku teks. Ada segelintir lagi yang masih belum mendapat buku teks. Mungkin kekangan masa semasa tarikh yang diberikan untuk mengambil buku teks. Jadi bagi yang belum ambil buku teks, cikgu akan cari pelajar-pelajar ni kelas by kelas pada pembukaan sekolah nanti. Okay, begitu juga dengan yang mendapat buku teks yang tidak mencukupi. Sebab kita faham bilangan enrollment pelajar sekolah setiap tahun berbeza. Jadi buku-buku tu tidak mencukupi, pihak unit SPBT akan berusaha untuk
mencukupkan bagi buku-buku yang tidak cukup itu. Sekiranya buku-buku itu dah ada, pihak SBBT akan maklumkan dari kelas ke kelas, memanggil pelajar dari kelas ke kelas lah. Okey, borang ni kalau tengok pada paparan, okey, borang ni surat akuan pelajar ni, ini lebih mudah kita panggil borang aku janji. Okey, saya rasa semua yang dapat buku teks telah mendapat disertakan dengan borang ini. Okey, antara dah isi ataupun belum je lah. Jadi kalau yang belum isi, selepas program ini nanti bolehlah isi, dan borang ini perlu diserahkan kepada guru kelas pada 5 hari bulan 4 nanti. Apabila awak datang ke sekolah hari pertama yang bersemuka tu. Okey, panduan. Okey, panduan untuk mengisi borang SBBT, guru kelas dah masukkan dalam grup kelas masing-masing. Tapi saya tunjukkan juga, okey, borang tadi, borang aku janji tadi, pertama awak kena isi tahun. So surat akuan pelajar tahun 2021. Okey, dan kemudian isi nama. Nama awak sini, nama pelajar. Pelajar tingkatan, tulis kelas awak. Contoh kat sini, saya bagi satu cekat. Okey, mengakui bahawa telah meminjam sejumlah berapa buku yang awak pinjam. Kalau untuk tingkatan satu, set yang lengkap adalah 16 naskah. Tingkatan dua, 15 naskah. Sekiranya awak dapat hanya 10, katakan awak dapat 10 sahaja, tak cukup buku hari tu, awak tulis 10 kat sini, jangan tulis 16 juga. Tulis ikut bilangan yang awak terima semasa awak terima buku. Sebab borang ini yang pihak SBBT akan kesan pelajar yang belum cukup buku. Kalau awak tulis kat sini 16, cikgu SBBT tak perasan nombor perolehan ni, cikgu anggap awak lengkaplah buku tersebut. Jadi awak tulis ini kat sini, bilangan ini mengikut jumlah yang awak terima buku tu. Okey, yang ketiga, isi nombor perolehan setiap buku yang diterima. Okey, setiap buku ada nombor perolehan. Okey, nombor perolehan diperolehi di belakang muka surat, di kulit belakang bahagian dalam buku teks, ataupun kalau buku yang besar PBM, sejarah, matematik tu, di tepi buku pun pihak SBBT ada tulis. Okey, dan selepas tulis nombor perolehan, tandakan keadaan buku yang diterima. Sama ada baru, elok ataupun kurang elok. Sekiranya awak dapat buku yang kurang elok, sebab kita akui buku tu dah banyak tahun guna, jadi ada yang teruk. Saya akui buku yang paling teruk ialah buku sains tingkatan 2. Semua buku, kebanyakan buku sains tingkatan 2 rosak. Jadi awak tulis apa kerosakannya. Contoh, kulit tiada, isi buku tersebut tercabut, apa kerosakan buku tersebut. Okey, selepas isi nombor perolehan, okay, bagi buku yang tak ada judul kat atas ni, awak kena sambung kat bawah ni lah. Tulis judul buku dan juga nombor perolehan. Okey, selepas tulis nombor perolehan semua buku yang diterima, baca semua maklumat atau peraturan yang ada dalam borang ini, kemudian barulah tanda tangan. Tanda tangan, tulis nama dan tulis tarikh awak terima buku tersebut. Okey, itu mengenai cara mengisi borang aku janji. Okey, kita masuk kepada peraturan penggunaan dan penjagaan buku teks. Ada 11 kat sini yang saya nyatakan, akan saya nyatakan peraturan penggunaan dan penjagaan buku teks. Okey, yang pertama, dapat buku teks, memang dah dapat kan? Yang dapat tu, tulis tahun, nama, kelas dan tarikh terima pada ruangan yang disediakan. Ruangan tu kat mana? Ni. Dah nampak tak?
ni, ini ada pada belakang buku teks. Pada kulit yang bahagian dalam, belakang sekali ada maklumat ini. So awak kena isilah tahun, tingkatan, nama penerima dan juga tarikh terima. Okey. Kalau awak nak dapat nombor perolehan, ini nombor perolehan buku tersebut. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, mengisi borang aku janji yang diberikan oleh unit SPBT. Borang aku janji tu yang tadilah. Yang ni, borang ni. Harap semua isi sebab inilah rekod yang kita pandukan semasa awak hantar buku ataupun untuk kita rekodkan buku apa yang awak tak terima untuk kita usahakan untuk dapatkan buku tersebut. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, awak kena membalut buku teks dengan menggunakan plastik Luxina. Balut, dapat buku terus balut menggunakan plastik Luxina. Kalau yang dapat yang dah berbalut, rezekilah. Tapi yang dapat yang belum berbalut ataupun plastiknya dah koyak, balutlah. Tujuannya untuk menjaga buku sebab kita nak guna dia lama kan, supaya dia tahan. Jadi kita perlu balut buku tersebut dengan menggunakan plastik Luxina. Okay, yang keempat, tidak mengoyakkan helaian buku teks. Kita tidak mengoyakkan helaian buku teks ataupun menggunting apa-apa gambar dalam buku teks tersebut. Okay, yang kelima, menjaga dan menyayangi buku teks. Sebab kalau kita nak beli sendiri buku teks tersebut, harganya mahal lah. Okey, sebelum saya terus yang kelima, yang keenam. Okey, saya dapat komen kat sini borang hilang. Okey, kalau borang hilang, nanti buka sekolah baru saya akan bagi borang yang baru. So mungkin 5 hari bulan dapat borang baru, 6 hari bulan hantar pada guru kelas. Okey, kita sambung pada peraturan yang keenam. Okey, peraturan yang keenam, tidak menulis, menconteng buku teks. Awak tidak dibenarkan untuk menulis atau menconteng dalam buku teks. Kalau awak terima buku yang berdah menconteng tu, jangan ikut. Okey, jadi kita kena sama-sama jagalah buku tu. Barulah buku tu akan tahan lama. Kalau cikgu bagi latihan pun, awak salin dalam buku, buku awak. Bukan salin tanda pada buku teks tu. Sebab tahun depan orang lain pula nak guna, kan? Okey, peraturan yang ketujuh, tidak boleh, tidak menghilangkan buku teks yang dipinjam. So buku tu jaga elok-elok dan tidak hilangkan dia lah. Yang kelapan, memulangkan buku teks yang dipinjam pada masa yang ditetapkan. Okey, kebiasaannya buku teks ni akan dipulangkan pada hujung tahun. Cuma kes yang special 2020 lah, special kan. Tapi kebiasaannya kita akan pulangkan buku teks pada hujung tahun, hujung setiap tahun. Jadi kalau cikgu bagi tarikh untuk pulangkan buku, harap ikutlah tarikh dan masa yang telah ditetapkan tersebut. Sebab kalau awak ganjakkan ada hal apa semua, akan efek pada kelas lain sebab kita dah susun mengikut kelas. Okey, peraturan yang kesembilan, membawa buku teks mengikut jadual yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Jadi buku teks dah ada, jadual pun pihak sekolah dah bagi. Jadi buku teks itu perlu dibawa mengikut jadual yang ditetapkan.
janganlah tak bawa alasan tak dapat buku teks. Sebab cikgu mata pelajaran akan tanya balik pada cikgu. Cikgu buku teks, pelajar tersebut dapat tak buku teks? Jadi kalaulah tak bawa sedangkan dia dapat buku teks tersebut, pihak SPBT boleh ambil balik buku teks tersebut dan bagi pada orang yang tak cukup buku. Sebab bagi tak bawa kan? Baik, bagi pada orang yang nak bawa. Okay, ada soalan. Jika buku teks tersebut terdapat contengan, adakah perlu ditulis di bahagian catatan borang aku janji? Kalaulah contengan tu terlalu teruk, tulislah banyak contengan. Tetapi kalau sekiranya sedikit sahaja, tak perlulah. Kalau gagal jaga akan didenda. Kalau gagal jaga maksudnya sampai sehingga buku tu hilang ataupun rosak, akan didendalah. Didenda mengikut harga buku. Ataupun awak beli buku baru, ganti. Okey. Peraturan yang ke-10, tidak meninggalkan buku teks di dalam kelas atau di merata-rata tempat. Okey. Ini pun satu masalah. Ramai yang tinggal buku teks di dalam kelas. Yang paling ramailah bawah meja. Tahun lepas sebenarnya pihak SPBT nak buat spot check. Tetapi oleh kerana kekangan masa tak dapat dilaksanakan. Jadi spot check tersebut akan dijalankan dari semasa ke semasa untuk tahun ini. Jadi kalau tinggal je buku dalam kelas, buku itu akan dirampas. Okey, yang terakhir. Okey, yang terakhir, buku teks yang hilang perlu diganti dengan buku yang baru. Kalaulah buku teks awak tu hilang, awak perlu gantikan dengan buku baru. Maksudnya awak perlu beli di kedai buku, awak bagi pada SPBT buku yang baru ataupun awak gantikan dengan wang mengikut harga buku. Tapi pihak SPBT sangat suka kalau awak ganti dengan buku. Sebab kalau ganti dengan wang, kami pula yang perlu mencari buku tersebut. Okay, saya harap pelajar-pelajar semua dapat patuhi peraturan yang telah ditetapkan. Dan sekiranya ada apa-apa masalah berkaitan dengan buku teks, boleh berjumpa dengan saya, Puan Aswanita, ataupun untuk petang lah ni, ataupun Puan Noraida. Cikgu tak ada borang pengawal SPBT ke? Okey. Pengawal SPBT, saya akan pilih apabila buka sekolah nanti sebab saya masih belum jumpa, belum kenal lagi kan? Sebab tingkatan 2 kekal. Kalau tingkatan 2, pelajar tingkatan 2 yang dulu pengawas SPBT semasa tingkatan 1, sekiranya mereka masih berminat, sekiranya awak masih berminat untuk menjadi pengawas SPBT, awak kekal di dalam pengawas SPBT lah. Tetapi sekiranya awak tak berminat, awak boleh jumpa saya untuk saya potong nama sebagai pengawas SPBT. Untuk pelajar tingkatan 1, nanti saya maklumkan dari semasa ke semasa apabila awak bersemuka di sekolah nanti. Okay, saya harap sayangilah buku teks anda. Jaga dia betul-betul sebab nanti kita nak pulangkan, dalam keadaan kita terima macam tu, pulang pun macam tu juga. Okay, sekian. Itu sahaja daripada unit SPBT SMK Taman Bunga Raya 1. Okey, terima kasih.
Okay, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Aswanita iaitu Cikgu bahagian SPBT. Okay, saya nak jawab berkaitan bahagian kepimpinan. Sebelum ni pun kita dah dapat banyak soalan. Cikgu, borang pengawas tak ada ke? Borang SPBT tak ada ke? Borang jaga korporasi tak ada ke? Okay, untuk bahagian kepimpinan, hanya pembimbing rakan sebaya sahaja cikgu buka untuk temuduga secara online. Yang lain, pengawas, pengawas SPBT, pengawas koperasi, awak perlu tunggu buka sekolah nanti. Mohon bersabar ya, kalau ada, kalau awak berminat buka sekolah nanti, tolong alert cikgu-cikgu awak ni akan bagi maklumkanlah. Dalam kelas awak tu cikgu akan maklumkan. Okey. Setakat ini kita ada 93 orang. Kita dah berada di taklimat yang terakhir, iaitu taklimat terakhir ialah taklimat pusat sumber. Yang ni kamu kena bagi perhatian betul-betul sebab sekarang ni nilam kita akan buat secara online. Jadi kena tahulah cara-cara nak online macam mana. Sebab nanti waktu kamu masuk sekolah nanti kita tak ada perhimpunan. Jadi maklumat tu susah sikit cikgu nak sampaikan. Sebab tu cikgu buat program ni kita boleh sampaikan maklumat awal-awal. Okey, tanpa membuang masa lagi saya jemput Puan Ismahani, cikgu pusat sumber kita untuk beri taklimat tentang penggunaan pusat sumber dan juga nilam. Dipersilakan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Ismahani binti Isa. Yang mana tingkatan 2 mungkin dah kenal, tapi mungkin ada yang masih belum kenal sebab kita masih belum biasa bersemuka lagi kan. Okey, saya Cikgu pusat sumber bagi sesi petang. Okey, akan dibantu oleh Cikgu Nakiu Yahanim. Okey, dan juga beberapa orang guru lainlah. Okey. Sebenarnya untuk pusat sumber ni, okey, saya akan sharekan slide. Tak ada apa sangat yang penting melainkan sebab pusat sumber kita masih belum boleh dibuka. Okey, kita tak buka lagi pusat sumber sebab atas arahan pihak jabatan. Okey. Jadi saya akan sharekan slide berkenaan dengan nilam kerana murid-murid seharusnya mendaftar nilam secara dalam talian. Slide belum ada lagi tu. Okey. Alright. Jadi cikgu terus kepada nilam, iaitu maksud nilam ni apa? Okey, nilam bermaksud nadi ilmu amalan membaca. Okey. Nadi ilmu amalan membaca. Okey. Pemantapan budaya membaca dalam kalangan murid meningkatkan pengetahuan, kemahiran, penguasaan literasi maklumat dan digital sepanjang hayat untuk menghadapi cabaran negara maju. Itu adalah objektif untuk NILAM. Okey, program NILAM tahun 2021. Okey, disebabkan masih dalam musim pandemik COVID-19, jadi semua murid wajib melaksanakan NILAM. Okey, NILAM ini boleh dilaksanakan secara dalam talian. Program ini memerlukan penglibatan murid-murid secara langsung. Sebenarnya, kalau kamu baca novel sekalipun atau majalah pun, kamu boleh daftarkan dalam laman web NILAM. Okey. Penglibatan semua guru mata pelajaran, ya, bukan sahaja tertakluk kepada guru bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sahaja. Okey. Pendekatan yang wajar diambil dalam pembinaan tabiat membaca mesti berupa paksaan yang berterusan.
Okay, kita kena paksa diri kita untuk membaca walaupun hanya satu buku saja. Okay. Masa pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah atau kelas dalam talian perlu dimanfaatkan untuk memperkukuhkan kemahiran dan minat membaca. Okay, aktiviti membaca dimasukkan dalam proses PDP secara merentas kurikulum. Okay. Sebenarnya kalau di sekolah, okay, seperti yang biasa kita buat, kita akan ada jadual, satu jadual untuk program NILAM. Tetapi disebabkan kita tidak terlibat secara bersemuka, kamu boleh buat NILAM bila-bila masa sahaja sebenarnya. Okay. Bahan bacaan terdiri daripada bahan buku, okay, bahan bukan buku, sama ada dalam bentuk fizikal maupun digital, okay, atau dari pelbagai sumber. Sebenarnya bahan bukan buku ni, contohnya surat khabar. Adakah kamu baca surat khabar sekarang ni? Okay. Ataupun poster. Kalau kamu baca poster, kamu terlihat poster di satu tempat, ya, kamu ambil maklumat dalam poster tu, itu juga dikira sebagai satu bahan bukan buku. Jadi kamu boleh masukkan dalam NILAM kamu. Okey, pengisian data bacaan murid dalam sistem IQ NILAM. Okey, ini adalah keluar punca kuasa suratnya ada daripada KPM. Ini tak pentinglah untuk kamu tahu, tapi sememangnya dari arahan daripada KPM. Okey, pengaktifan akaun murid hendaklah menggunakan akaun ataupun ID delima murid. ID yang Google Classroom. Okey, kamu kena ingat ID delima kamu, okey, supaya kamu boleh akses melalui laman sesawang http://iqnilam.moe.gov.my. Okey, nanti cikgu akan sharekan macam mana kita nak apa, nak login, okey, nak memulakan, nak masukkan dalam laman sesawang ni. Okey, yang pertama, okey, kamu hanya kamu juga boleh menggunakan telefon pintar, ya, tak semestinya nak guna laptop, nak guna komputer peribadi, ya. Boleh juga gunakan telefon pintar ataupun tablet. Okey, masuk menggunakan laman sesawang http://iqnilam.moe.gov.my. Okey. Kemudian kamu klik tekan masuk menggunakan ID MOE kamu. Okey, ha, pilihlah. Cuba kamu tengok dekat sebelah tu, choose an account to continue to IQ NILAM. Dalam tu kamu akan lihat banyak akaun apa ID kamu yang kamu guna, ada Gmail, ada Delima dan ada mak ayah kamu sendiri pun ada dalam tu. Jangan guna yang tu selain MOE sahaja. Okey, guna yang alias MOE tolak dl.edu.my. Okey? Sebab nanti segala maklumat kamu ada dalam tu. Okey, dan bila keluar, dah keluarlah nama kamu, sekolah kamu, berapa jumlah buku yang kamu dah masukkan. Berapa jumlah bahan bukan buku yang kamu sudah masukkan. Kalau kamu berpeluang buat sekarang pun boleh juga, tapi nanti selepas habis sesi program kita ni. Okey. Jadi dalam tu dia ada rekod. Kelas apa, ya, kalau login pertama kali, login kali terakhir, semua ada. Okey, kemudian kamu ambil pada bahan maklumat maklumat bahan bacaan. Kamu tuliskan nama judul atau tajuk bahan bacaan. Kamu pilihlah bahasa, ya. Kamu guna bahasa Melayu atau bahasa Inggeris atau lain-lain bahasa. Okey. Dalam buku tu ada tahun terbitan. Tengok bahagian muka surat pertama ataupun pada kulit buku pun biasanya ada. Okey, nama pengarang, ya, nama penerbit. Kemudian kamu kena nyatakanlah jenis buku, jenis bahan kamu. Buku fiction, buku bukan fiction. Apa maksud, apa beza buku fiction dan buku bukan fiction? Okay. Buku fiction ni adalah buku atau karya yang dibuat, yang direka oleh pengkarya atau penulis buku. Okey, sebenarnya lebih kurang contohnya novel, buku-buku cerpen, buku-buku cerita lah. Ya. Kalau buku bukan fiction, ya, lebih kepada bibliografi, maknanya itu adalah berdasarkan fakta.
Okey, itu lebih berdasarkan kepada fakta. Okey, bukan buku. Okey, cuba tengok. Kalau bahan bukan buku, okey, sama ada jurnal, laporan, ya, majalah juga bahan bukan buku. Okey, risalah atau brosur, artikel, rencana, peta, ya, cerpen dan kit pembelajaran. Okey, tengok ya, kalau kamu baca peta, kamu tengok peta pada ni pun dah boleh dikira sebagai bahan bukan buku yang kamu boleh masukkan dalam IQ Nilam. Okey. Alright. Okey, kemudian seterusnya bahan digital ni sama. Okey, kalau bahan digital ni mungkin kamu membaca melalui laman web yang sah. Okey, biasanya kita ambil laman web yang sah lah. Janganlah kamu masukkan iBulan. Janganlah masukkan apa metro, bukan tu. Ha, cikgu tak nak lah kan. Kita bahan bahan digital ni biasanya melalui laman sesawang yang sah. Okey. Alright. Kemudian jadi isilah maklumat yang kamu dah baca tu, masukkan dalam ruang-ruang tersebut. Okey. Sebenarnya rumusan, okey, bahagian ketiga ni rumusan bahan yang kamu dah baca. Kalau kamu kata kamu baca novel, novelnya berkaitan dengan keluarga. Tuliskan sedikit rumusan memberi pengajaran apa. Ya. Pada sinopsis dia, kita dah belajar dalam novel, kalau tingkatan satu novel kita destinasi impian. Ya, tingkatan dua meniti impian. Kita dah belajar bagaimana nak menulis sinopsis. Okey, jadi kamu hanya ambil sedikit masa untuk kamu tulis sinopsis secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan berkaitan dengan bahan yang kamu dah baca. Okey, kalau kamu baca peta, kamu tulislah. Kamu tengok peta, dalam peta Malaysia ada berapa buah negeri. Ya, ada ni, ada 14 buah negeri. Kan? Kemudian ada ibu negeri. Setiap negeri ada ibu negeri. Kamu boleh tuliskan dalam bahagian sinopsis. Senang. Sikit pun tak apa. Okey. Seterusnya aktiviti pengayaan. Aktiviti pengayaan ni, okey. Yang wajib dibuat rumusan yang kamu dah buat tadi. Itu kamu dah buat kan? Kemudian kamu pilihlah pengayaan yang lain-lain. Ada amali, ada melukis, mengeja. Kamu baca peta. Untuk apa? Nak melukis dalam buku geografi. Kamu tengok buku, apa peta untuk kamu lukis dalam buku geografi. Tuliskanlah ruang melukis. Ya. Kamu ada rujuk kepada jurnal. Jurnal ni adalah sumber rujukan yang sah lah daripada penulis-penulis yang telah diiktiraf sebenarnya. Jadi kamu ambil, mungkin kamu boleh ambil sedikit untuk buat catatan. Ya, dalam bahan jurnal tu kamu ambil untuk buat dalam catatan kamu. Tuliskan dalam aktiviti pengayaan dalam catatan. Ataupun kamu ambil bahan sedikit kata-kata dalam jurnal tu untuk buat pengucapan awam. Boleh juga. Ya, aktiviti pengayaan kamu boleh tuliskan dalam pengucapan awam. Okey? Seterusnya aktiviti lain-lain. Ni tak kisahlah, lain-lain. Ya, banyak. Dalam aktiviti pengayaan ni kalau kamu ambil bahan, kamu buat jadikan drama. Boleh. Semua boleh. Ya, daripada cerpen, kamu jadikan sebagai bercerita. Ya, deklamasikan sajak pun boleh. Okey, aktiviti lain-lain nyatakanlah apa sahaja yang kamu buat yang tak ada dalam ruangan aktiviti pengayaan. Kemudian klik simpan. Okey, senang kan? Setelah selesai mengisi maklumat, tekan simpan. Tak ada hal lain. Okey. Okey, kemudian seterusnya, okey. Kalau menggunakan IQ Nilam, ini kita gunakan komputer. Sama saja. Ya, kalau kita gunakan komputer peribadi ataupun laptop, kamu just cuma masukkan http://iqnilam.moe.gov.my. Okey, sama macam tadi kamu pilih akaun ID D5 sahaja. Okey, ID D5 sahaja. Okey, ini sama seperti yang dalam paparan ini sama seperti dalam paparan telefon pintar kamu. Cuma kalau kita gunakan komputer peribadi ataupun laptop, dia lebih luas. Okey, kamu boleh tengok sendirilah
Ya, lepas ni cikgu nak semua yang hadir hari ni cuba masuk ataupun login IQ Nilam. Ya, kamu boleh Google IQ Nilam dan masuklah dalam untuk merekodkan bahan bacaan kamu. Cikgu nak tengok lepas ni mesti ada satu sebab cikgu boleh tengok berapa orang yang dah masuk. Okey, ni sama juga paparan yang seperti mana yang cikgu katakan tadi. Okey, tak ada apa yang nak kongsikan kat sini. Okey, yang ni yang penting. Okey, pengiktirafan bintang bagi pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kurikulum PAJSK. Itu PAJSK blok G. Okey, itu silap tu, bukan jasmani. Okey, pengiktirafan bintang dia akan masuk, dia akan masuk dalam PAJSK. Nilam ni dia akan masuk dalam PAJSK. Okey. Nak macam mana kamu nak dapat satu bintang? Pastikan dapat bahan bacaan kamu 120. 120 paling sikit hingga 239. Sebenarnya tak susah pun bahan bacaan kita. 120 tu sekejap saja. Tak semestinya buku. Kamu baca peta, kamu baca majalah. Dan kamu baca komik pun boleh dikira sebagai bahan bacaan. Tapi komik yang berilmiah lah. Janganlah kamu komik yang bukan-bukan ya. Itu yang paling sikit. Ya. Tahun lepas kita sangat sikit. Sangat kurang. Ya. Budak baca ramai. Tapi budak tidak. Okay, pelajar, murid-murid dia tidak login dalam IQ Nilam kita. Okay, sayang. Ya, kalau tidak dah boleh dapat 4 bintang, 5 bintang sebab ada seorang pelajar ni dia jumpa cikgu, cikgu saya dah banyak baca buku. Mak saya setiap kali 2 minggu sekali beli buku. Dah kenapa tak masuk dalam IQ Nilam? Kalau tidak memang sekolah kita dah dapat dah calon untuk 4 bintang. Senang saja dapat bintang. Ya, ini penting untuk dimasukkan dalam markah PAJSK. Okey. Yes, KPI sekolah sekurang-kurangnya semua murid mendapat penarafan 3 bintang semasa di tingkatan 5. Tapi cikgu nak kita mula dari sekarang lah. Ya, cikgu kita nak mula dari tingkatan 1. Ya, setiap tahun murid perlu membaca dan merekod melebihi 72 bahan untuk memastikan mereka mencapai penarafan 3 bintang semasa di tingkatan 5. Okey, mulakan dari sekarang. Ya, tak adalah tingkatan 5 nanti kamu sibuk nak baca buku akademik lagi. Ya, tapi nak baca buku PJS, buku Nilam lagi. Ha, tak ada. Kita akan bawa secara terkumpul, markah terkumpul. Okey, dari tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, ini adalah cadangan bilangan bahan bacaan murid. Okey, jadi pendidikan khas tak ada dalam ni kan. Tapi boleh, boleh baca. Tak ada menjadi masalah. Mengikut kesesuaian. Okey, tingkatan 1. Ya. Bahan bacaan untuk bahasa Melayu 20, sekurang-kurangnya 20 buah buku. Ya, bahan bacaan untuk bahasa Inggeris 20. Ya, mungkin mata pelajaran lain, tengoklah ya, mungkin 32 buah buku. Jadi dapat tak kamu mengumpulkan untuk tingkatan 1 72 buah buku dalam tempoh 1 tahun. Begitu juga dengan tingkatan 2. Ya. Setiap tahun kumpulkan 72 buah buku. Okey, tiada penetapan sebenarnya, cuma sebaik-baiknya untuk kita mendapatkan 3 bintang pada ketika kamu tingkatan 5 nanti. Okey. Catatan, okay, mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris, setiap murid perlu membaca sekurang-kurangnya 3 buah buku cerita. Bahasa Melayu dan 3 buah buku cerita Bahasa Inggeris dalam tempoh setahun. Ada tak buku buku cerita Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris? Ada kan? Yang kita guna antologi tu? Antologi tu kita boleh juga masukkan dalam bahan buku cerita Bahasa Melayu. Yang Bahasa Inggeris cikgu tak pastilah Bahasa Inggeris ni guna apa. Tapi ada novel kan. Boleh juga masuk. Okey, mata pelajaran lain sekurang-kurangnya 4 bahan. Contoh kalau bahasa Arab, kalau kamu belajar sejarah, kamu belajar apa dalam mata pelajaran sejarah ada baca berkaitan dengan sejarah. Okey,
bolehlah kamu rekodkan. Alright. Okay. Skor aspek penglibatan co-curriculum bagi program NILAM, PAJSK. Okay. Ini adalah peringkat ya, program NILAM dalam peringkat sekolah. Wakil mewakili zon atau daerah, kita daerahlah ya, mewakili negeri atau mewakili kebangsaan. Jadi, murid-murid yang mendapat 5 bintang, ya, cikgu nak sebut 5 bintang. Pada usia kamu mungkin tingkatan 1 ni pun dah layak boleh dapat 5 bintang. Ha, berapa buah buku tadi? Ha, tengok nanti ya. Lebih daripada ni dah boleh mewakili daerah. Ya. Dah dapat 5 bintang, layak untuk mewakili daerah, daerah ya. Sama ada, ini adalah markahnya. Ya, 3, 4, 5, 6, 7 tu semua adalah markah. Okey, siapa yang dapat bintang 1 bintang, markah kamu 3. Siapa yang dapat 5 bintang, markah NILAM ke, markah PAJSK kamu 7. Tadi baru pentas tadi co-curriculum cakap pasal PAJSK kan. Jadi kita kena kumpulkanlah markah-markah tu. Okey. Kalau yang wakil zon daerah, 5 bintang dapat 8 markah. Wakil negeri yang 5 bintang dapat 9 markah. Dan kebangsaan dapat 5 bintang 10 markah. Ini paling baguslah. Okey. Okey, jadi tak banyak yang cikgu nak tekankan kat sini. Cikgu cuma berharap jika kita nak mendapatkan ilmu, kita mestilah mau mulakan dengan membaca. Jika ingin menjadi seorang penulis, pertama sekali kena membaca. Kedua, kena membaca. Ketiga, membaca. Keempat, membaca. Dan kelima, baru menulis. Itu adalah kata-kata dari A. Samad Said. Ya. Sebenarnya ada pelajar kita, ya, pelajar lamalah, yang sangat berminat untuk menjadi seorang penulis. Ya. Dia sangat baik, sangat baguslah dalam menulis. Okey. Jadi, sebelum cikgu mengakhiri taklimat NILAM kita ni, sekiranya kamu ada masalah untuk berkaitan dengan NILAM, kamu boleh bertanya kepada saya sendirilah, cikgu sendiri, ataupun dengan teacher Nakiu Yahanim. Okey, dia adalah penolong setiausaha NILAM untuk sesi petang. Okey, Puan Rokayah merupakan penyelaras pusat sumber dan selaku penyelaras NILAM. Puan Siti Nur Salihah merupakan setiausaha pusat sumber sesi pagi dan setiausaha NILAM untuk sesi pagi. Okey, saya dan Puan Nakiah Haini berada pada sesi petang. Okey. Right, jadi sebelum kita akhiri, niatnya membaca buku dapat merubah hidupmu selamanya. Ya, mendapat menambahkan ilmu pengetahuan, dapat memberi senaman kepada minda kamu, dapat meningkatkan memori kamu, seterusnya dapat meningkatkan kreativiti kamu. Ya, kita hendaklah jadi ulang buku. Alright. Okay. Yes, itu sahaja pusat sumber berkaitan dengan pusat sumber dan NILAM. Kak Is, ada soalan tu? Ada soalan. Okay. Ya, ada soalan. Cikgu, kalau cerita dalam buku teks boleh isi juga ke dalam IQ NILAM? Okey. Itu buku teks dikira sebagai bahan bukan buku. Sebabnya nanti penulisnya kita tak tahu. Tapi kalau ada penulis boleh. Cuma kalau yang bahan buku-buku antologi, itu memang digalakkan lah. Okey. Ada apa-apa lagi pertanyaan ke? Tak ada dah kot. Dah habis dah soalan. Okey, Cikgu Ismani dah ya. Okey, setakat ni tak ada apa dah.
Okey, jadi cikgu akhiri, semoga kamu murid-murid boleh isi acu nilam sebab nanti cikgu akan semak ya dari masa ke masa. Okey, sekian dahulu cikgu sudahi dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Ismahani atas taklimat yang disampaikan sebentar tadi. Okey, setakat ni kita dah ada 75 orang pelajar. So Cikgu akan mulakan. Sebelum kita berakhir, Cikgu akan mulakan dengan slot kuis. Jadi macam semalam juga, siapa yang nak jawab, awak tolong tulis nama, kelas dan jawapan awak. Contoh awak tulis dekat komen tu Nazifah 1, Amanah. Jawapan dia apa? Betul, salah ataupun apa-apalah jawapannya. Yang tak tulis nama dan kelas tu cikgu batalkan ya sebab nanti cikgu tak tahu nak cari awak dekat mana. Okey, dah bersedia untuk soalan kuis? Dah bersedia ke belum? Ni ada yang baru masuk. Tak apa, selamat datang. Cikgu ucapkan kita dah nak habis. Tapi lepas ni awak boleh tonton semula di link YouTube yang sama. Okey, kalau dah soalan pertama. Sebutkan satu adab belajar online. Sebutkan satu adab belajar online. Okey, kita dah ada pemenang. Kejap ya. Nur Danisha Damia binti Khairul Ridwan, 1 KAA. Menutup mikrofon. Okey, betul. Sebab apa kena tutup mikrofon? Supaya bila cikgu awak bercakap, dia akan lebih fokus. Bila awak buka mikrofon, mungkin awak tak sedar ada suara adik awak ke, ada suara mak tengah cakap dengan telefon ke. Jadi suara bunyi-bunyi tu mengganggu fokus cikgu awak. Bila mikrofon kena buka? Bila cikgu bertanya soalan. Jangan cikgu tanya soalan, awak pun diam. So kalau cikgu tanya soalan, barulah awak buka mikrofon. Okey, sekejap ya cikgu ambil nama dulu. Okey, soalan yang kedua. Sebutkan nama penolong kanan petang. Orang penting yang awak perlu tahu. Sebab di sesi petang, kita ada penolong kanan petang. Mungkin pengetua dah tak ada, jadi awak perlu tahu siapakah nama penolong kanan petang. Ada jawapan? Kalau boleh cikgu nak nama penuh ya. Okey, yang sama juga Nur Danisha Damia. Ada tak yang tahu nama penuh? Puan Asmahan binti? Saya buka dulu pada yang ada nama penuh. Okey, Muhammad Iqbal Al-Hadi bin Abdullah. Ini PRS saya ni. Dua Amanah. Puan Asmahan binti Abdul Halim. Okey, tahniah Iqbal. Okey, seterusnya saya kira yang terakhirlah. Soalan terakhir.
berikan. Tadi awak baru tak lima nilam, kita ada bintang. Satu bintang, dua bintang, tiga bintang, empat bintang, lima bintang. Berikan jumlah bacaan untuk awak dapatkan satu bintang. Jumlah bacaan untuk awak dapatkan satu bintang. Okey, sila jawab. Okey, dah ada jawapan yang hampir betul. Sekejap, mana pula? Okey, Nordina Akilah binti Hamdan 1 KAA 120 hingga 238. Bolehlah dia sepatutnya hingga 239. Jadi saya terima. Siapa tadi? Nordina Akilah. Sekejap. Nordina Akilah binti Hamdan 1 KAA. Okey, sebelum kita berakhir, saya nak buka untuk slot soalan. Ada lagi tak yang nak bertanya soalan? Kalau ada, saya tunggu 5 minit. Sementara menunggu soalan, saya nak ucapkan tahniah. Yang ni cikgu buat, peserta paling aktif dari semalam dan hari ni. Iaitu Nur Ain Syahila binti Mat Ilyas 2KAA. Nur Ain ni nanti buka sekolah, tolong jumpa cikgu, ada hadiah istimewa cikgu nak bagi. Terima kasih diucapkan sebab sentiasa aktif dan bertanya soalan. Bila awak tanya soalan bermaksudnya awak mendengar. Dan awak fahamlah apa yang cikgu sampaikan. Okey, buat lagi soalan. Okey, soalan dah habis. Semalam kita dah buat soalan 3 ni. Dah hari ni dah ada 3, so dah ada 6. Jadi lepas ni apa-apa pun soalan awak yang awak tak faham, boleh terus berhubung dengan guru-guru yang dah bagi taklimat ataupun terus berhubung dengan guru kelas awak. Okey, cikgu ucapkan selamat kembali ke sekolah. Ingat, kita masih dalam norma baharu. Jadi ada pelbagai perkara yang kita perlu patuhi. Bila awak datang sekolah, pastikan awak pakai mask, pakai pelitup muka. Pelitup muka yang kosong. Kalau ada gambar, jangan gambar yang tak elok. Sesiapa yang tidak memakai pelitup muka, kita akan suruh dia beli sebab ia adalah wajib. Dan pastikan awak bawa hand sanitizer. RM50 dan kita akan balik pukul 6:30 petang. Okey, untuk persediaan ke sekolah, pastikan awak tahulah yang pertama awak tahu awak berada di kelas yang mana. Nanti datang dari sekolah, cikgu saya kelas mana? Cikgu pun tak tahu awak kelas mana. Dan jangan lupa siapkan kerja rumah yang cikgu awak bagi. Sebab bila awak masuk sekolah, perkara pertama cikgu awak akan tanya, kerja rumah dah siap ke belum? Jadi tolonglah buat yang mana tak pernah sertai kelas online tu, awak jumpalah semula dengan guru-guru kelas awak. Bagilah soalan-soalan yang, bagilah inilah kerja rumah yang awak dah siapkan. Okey, kita jumpa nanti. Kejap cikgu tengok ada soalan lagi tak? Manual pengguna tu apa? Itu adalah panduan awak. Nur Ain Syahila, awak memang tak jawab soalan saya, tapi saya bagi hadiah untuk peserta paling aktif.
Manual pengguna ni kalau tak silap saya dalam slot nilam tadi kan. Itu adalah panduan sahaja. Panduan macam mana awak nak gunakan nilam tu. Ni soalan semalam, kalau main saya lambat kena tulis nama ke. Okey, tentang kehadiran lewat. Semua pelajar yang lewat, alasan apa pun awak perlu tulis nama di pondok jaga. Tetapi untuk tindakan, tindakan baru kita tengok sebab. Okey, kalau contoh hari ni awak lewat sebab van lambat. Kita tulis nama. Kat tepi tu kita tulis van lewat. Jadi esok awak lewat lagi tak? Kalau seminggu awak lewat alasan van lewat, saya rasa tu kita tak boleh gunalah. Sebab van pun dah tahu dah waktu masuk sekolah pukul berapa. Ni fashion pun kita dah jawab semalam. Tolong tonton semula video semalam. Face sheet boleh pakai tapi tidak digalakkan. Sebab penggunaan face sheet ni dia tak menghalang virus masuk ke dalam hidung awak. Coronavirus ni dia lebih kepada hidung dan mulut. Dia masuk melalui hidung dan mulut dan dia mengganggu paru-paru awak. Jadi kita tak galakkan pakai face shield tapi kita benarkan sekiranya awak tak ada mask. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, cikgu ucapkan terima kasih pada semua pelajar yang sudi menonton semalam dan juga hari ini. Selamat kembali ke sekolah. Pastikan awak berada dalam keadaan sihat. Pastikan awak berada dalam keadaan bersedia. Kita dah nak mula kelas secara bersemuka. Jaga jarak, jaga kebersihan diri. Jangan sentuh kawan awak. Jangan pinjam barang-barang kawan awak. Masuk sekolah dengan satu azam yang baru, kita nak ubah diri kita. Kita nak jadi pelajar yang berjaya. Kita nak jadi anak yang berguna. Kita nak jadikan ibu bapa kita sebagai orang yang paling bahagia, terima kita sebagai anak dia. So untuk semua pelajar, kita jumpa 5 hari bulan April. Cikgu ada hadiah juga untuk pelajar yang datang awal. Saya tunggu awak di pintu pagar. Sekiranya awak ada masalah apa-apa, awak boleh hubungi cikgu. Ataupun awak boleh terus ke bilik kaunseling. Untuk itu, cikgu akhirkan dengan serangkap pantun. Madah diungkap, santun bicara, pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap, tutur bicara, pohon diampun, seikhlas hati. Terima kasih diucapkan pada semua. Cikgu ucapkan terima kasih juga pada guru-guru yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Kita jumpa lagi bulan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.